Hai semua. Okey, jumpa lagi di channel YouTube Emilyn Travels and Food Vlogs. Okey. Now, hari ni saya nak cerita sikit pengalaman saya semasa tinggal di Dublin bersama husband. So, saya sempat menemani dia pergi ke sejarah tempat dia belajar di Dublin Island. So, siapa nak tengok juga lah kat mana tempat belajar kan. Yelah, belajar kat overseas lah kot kan. Jadi, saya pun ikut husband pergi ke universiti tempat dia belajar. Dan ambil gambar ni lah rasa pengalaman kono-kono dalam belajar kat overseas lah kan. Jadi, tak ada peluang belajar kat overseas. Jadi, husband ada peluang macam ni. Kita ambil lah peluang ni kan. Fulfilling ala student kat overseas kan. Okay, saksikan dia guys. Okay, actually tempat husband belajar ni, college dia ni, universiti dia ni kat tengah bandar Dublin. So, daripada rumah perjalanan lebih kurang dalam 30 minit macam tu lah kan. Tak jauh sangat, tapi saya enjoy lah dapat melihat pemandangan tempat husband belajar tu kan. Jadi sempatlah teman dia buat edition sebab masa nak pergi tu dia pun dah cakap nak pergi untuk exam kan. Jadi duduk kat rumah tu, so sempatan ni saya ikut dia pergi universiti dia. So temanlah dia buat edition dengan kawan-kawan dia dekat universiti tu kan. Takutlah sebagai suami, sebagai isteri saya suami pula, sebagai isteri pun takutlah apa yang kita nak buat. Dan ini pemandangan sepanjang saya pergi ke on the way ke universiti tempat husband saya belajar tu. So matahari baru dia nak apa? Nak muncul kan. So macam ni lah. Jadi berbagian-bagian yang kita orang keluar dari rumah pada masa tu. Okay. Actually semasa berada di Dublin saya ada kesempatan dua kali lah pergi ke universiti tempat suami saya belajar dan teman dia buat division kan. So masa tu kebetulan lepas dia nak pergi buat division tu saya pun ada urusan kat luar dengan husband sebab nak pergi cari barang untuk dibawa balik ke Malaysia. So ni gambar-gambar saya lah posing adalah student di sekitar universiti tempat husband belajar. Dan jadilah tak dapat belajar ke overseas pun, janji dapat bergambar macam student agak-agak overseas pun saya dah syukur sangat. Alhamdulillah kan. Jadi insyaAllah mana dah tahu kalau ada peluang terus sama belajar kat overseas. Actually satu pelamar yang menarik pergi walaupun hanya pergi menemani husband kat sini kan. Jadi kita tengok kehidupan student kat sini macam mana kan. So rasa feeling-feeling jugalah ada student macam tu. Kita breakfast kat cafe, kat mesti dekat husband belajar ni sebelum husband buat division lah. Then ni gambar dia tengah belajar dengan dia punya klik lah kan. Jadi saya pun duduk je lah kat situ kan. Then ni gambar kita ambil gambar lepas take 5 break macam tu sebabnya yelah ngadap buku je jam juga. Then temanlah husband ambil gambar kat luar ni, cantik juga apa persetaraan universiti tempat belajar ni kan. Okay, alhamdulillah. So guys, kalau ada peluang kan, kan belajar rajin dan sambung belajar ke universiti kat luar negara kan. Satu pengalaman yang indah untuk kita lah sebenarnya kan. Okay. Okay, actually saya memang minat belajar dan saya akan sentiasa support pada siapa yang memang minat untuk belajar. Sebabnya pada saya hanya dengan pelajaran saja dapat mengubah kehidupan kita kan. Sebab saya ikut orang senang, saya ikut macam orang kampung, orang susah. Dan alhamdulillah lama lebih pulang untuk belajar semua. Dan
Dengan tu saya dapatlah rasa ini buat apa saya sekarang. Okey, ini actually ni ada lepas habis husband belajar tadi pergi buat tuition semua. So kita pergi sitah makan dekat kafe tak jauh daripada restoran lah, dekat tak jauh daripada tempat husband belajar. Dan kat sini kita makan dulu semua sebelum balik ke rumah kan. Jadi ini makanan-makanan yang saya order kat restoran ni lah. Balik dekat restoran ni kat sini kan. So, actually restoran ala Malaysia kan. Jadi dia menjual makanan Malaysia kat sini. Yang dia tarik tu. Jadi saya dan husband pun order lah makanan dan menu ala Malaysia. Apa lagi dah ada kat restoran ni. Kita pun gambar lah sepuas-puasnya kan. Sebelum nak balik ke rumah. Sebab hari pun dah melewati malam. Jadi kita dinner dah siap kat luar. Dan kita balik ke rumah. Okay guys. Saksikan gambar-gambar saya kat story ni. Bersama husband yang juga. After a few minutes later. One of my husband friends join us kat sini. Kan. So kita sembang-sembang. Semua makan-makan. Dan kita nikmati apa yang ada. Tengok tu kita ada makan nasi lagi kan. Ada banana goreng dan juga aiskrim. Dan ini gambar husband dengan kulit dia. Okay.